إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Nah, di sana ada jenis hutang yang kedua, yaitu hutang yang buruk, yaitu hutang yang didasari tujuan yang tidak baik, iktikadnya tidak baik. Seperti berhutang untuk menutupi hutang yang tak terbayar, gali lubang, tutup lubang. Sebagian orang melakukan praktik seperti ini. Berhutang untuk sekedar bersenang-senang, berfoya-foya, seperti penggunaan kartu kredit tanpa batas. Akhirnya dia tercekik hutang. Ini hutang yang buruk. Berhutang dengan niat meminta, ini hilah, tipu muslihat. Karena diberi tidak, karena meminta tidak diberi, maka digunakanlah istilah hutang. Pinjamlah, padahal niatnya minta itu. Oleh karena itu orang-orang yang seperti ini biasanya enggak mengembalikan hutangnya. Karena niatnya memang awalnya itu meminta, tapi karena enggak diberi juga, maka terucaplah dari lesannya berhutang. Ya, kejadiannya seperti ini, biasanya hutang itu tidak dikembalikan. Karena memang tidak ada niat baik dari yang berhutang untuk mengembalikan hutang. Nah, demikian. Orang yang berhutang dengan niat tidak mengembalikannya itu dianggap sebagai pencuri. Ya, orang yang berhutang, siapa saja yang berhutang dengan niat tidak mengembalikannya, maka dia dianggap sebagai pencuri. Suhaib Al-Khair radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi'un Allah yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Siapa saja yang berhutang sedang ia berniat tidak melunasi hutangnya, maka ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, laqiyallahu sariqan. Dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pencuri. Dia telah mencuri harta saudaranya. Nah, itu orang yang berhutang dengan niat tidak melunasinya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman melalui lisan Rasul-Nya kepada orang-orang yang profesinya seperti ini. Nabi mengatakan, man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa meminjam harta orang lain dengan niat ingin memusnahkannya, maka Allah akan memusnahkan dirinya. Allah akan membinasakan dan memusnahkan dirinya. Baik itu yang dipinjam berupa barang maupun uang. Barang maupun uang. Kalau kita meminjam barang orang lain, meminjam uang orang lain dengan niat tidak mengembalikannya, ingin membinasakannya. Minjam uang orang untuk usaha, akan tetapi dalam niatnya, dalam iktikadnya, kalau nanti sudah berhasil, dia bawa lari, lupa dia. Banyak orang seperti itu. Lalu dia pun berkata, nah ini kan hasil jerih payahku. Maka dia lupa kepada orang yang telah memberikan modal pertama kali kepadanya. Nah, ini sama, ini jatuh kepada ancaman yang disebutkan oleh Nabi tadi. Datang menemui Allah dalam keadaan dia sebagai pencuri dan Allah akan memusnahkannya.